Ya, lagi-lagi bintang dunia datang ke Indonesia. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosok ini. Dia adalah legenda Juventus dan juga legenda timnas Belanda, yakni Edgar Davids. Diketahui beberapa hari yang lalu Edgar berkunjung ke Indonesia. Ini menjadi hal bagus lantaran Edgar memiliki beberapa statement yang sangat luar biasa tentang Indonesia. Diketahui Edgar datang di Indonesia di Kemang untuk menjalani beberapa sosialisasi tentang Juventus Tour. Dia juga mengungkapkan bahwa berkali-kali dia mengunjungi Indonesia, baru kali ini ia terkesan dengan sambutan supporter. Ya, diketahui Juventus Tour dan juga beberapa elemen pihak Juventus datang ke Indonesia untuk memamerkan beberapa piala. Hal ini pun dibuat Juventus untuk bisa meningkatkan supporter Juventus di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia. Namun bukan hanya itu, Edgar juga menyempatkan untuk berbicara peluang tentang Indonesia di masa depan. Saya tahu ini hal yang bagus. Indonesia adalah negara besar. Saya yakin potensi Indonesia untuk ke depan akan lebih baik dibanding negara-negara yang minoritas, ucap Edgar Davids. Nah, kemudian Edgar juga mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas di usia muda. Dirinya pernah melihat bagaimana Indonesia bermain saat menjalani training camp di Prancis beberapa waktu yang lalu dan juga di Spanyol. Ini menjadi hal bagus untuk Indonesia. Saya harap dia mampu untuk melanjutkan tren positif. Ya, Edgar sepertinya sudah paham dengan bakat-bakat pemain muda. Oleh karena itu, wajar saja jika dirinya sangat suka dengan pemain-pemain muda di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, diketahui dirinya juga sangat kenal dengan sosok pemain-pemain keturunan seperti Sergio Van Dijk yang juga pernah menjadi rekan setimnya waktu di Akademi Jong Utrecht. Diketahui Van Dijk dan juga Edgar sama-sama dari Belanda, oleh sebab itu kedekatan antar dirinya juga tidak bisa diragukan lagi. Ya, saat ini memang pelatih Indonesia Shin Tae-yong memang sedang fokus untuk melakukan training center untuk Piala Asia. Dengan kedatangan Edgar Davids dan juga beberapa kali kunjungan Davids ke Indonesia, diharapkan kecintaannya terhadap timnas dan juga Indonesia semakin tumbuh. Oleh sebab itu, wajar saja jika suatu saat Edgar Davids bisa melatih timnas Indonesia di kelompok umur U20. Karena dirinya sangat menyukai pemain-pemain muda di seluruh dunia. Lantas bagaimana menurut kalian tentang Edgar Davids? Apakah kalian setuju jika suatu saat membela dan melatih timnas Indonesia? Silakan kalian tulis di kolom komentar.